Yo, balik lagi di channel gue. Jadi kali ini gue pengen ngasih tahu ke kalian gimana caranya ini tali kamahin layangan. Jadi kalau gimana ya, ini tuh mainan zaman dulu nih, zaman gue SMP. Cuman gue masih main nih sekarang, lagi nostalgia. Jadi gue ngisi kegabutan di bulan puasa dan karena corona juga gue main layangan. Bagi kalian yang main layangan, ayo coba ngadu. Jadi ini udah yang udah gue tali kamahin ya. Tali kamah, udah tali ini. Jadi pertama kalian siapin ini gelasannya ya. Jangan pakai kenur. Kalau kenur tuh kayak gini. Ini nih kenur nih. Jangan pakai kenur. Kenapa? Nanti kalau kena gelasan dia bakal pegat. Jadi pertama kalian harus siapin gunting. Adau. Jadi kalian siapin gunting buat motong. Sebenarnya bisa nih. Bisa pakai tangan juga, tinggal gini atau pakai gigi. Cuman kan ini ada gelasan itu kebuat dari nilon, apa sih? Kayak ya nilon yang gitu. Kenur ya, kenur cuman dilapisin pakai kaca-kaca gitu. Jadi bahaya kalau kena. Misalkan gini nih. Gini nih, digigit. Ya, gini nih, diputar. Nah, gini. Dia langsung putus. Itu cara gua, cuman bahaya. Pertama bisa mental ke mata, udah itu bahaya juga tajam. Jadi pertama kalian siapin panjangnya segini lah, setangan lah. Ini segini nih. Siapin, terus digunting. Ini digunting talinya nih, nggak kelihatan di kamera kecil. Di situ kalian ambil layangannya, ini layangannya. Kalian kalau mau, nggak mau, mau tuh pakai lidi atau nggak tusuk gigi. Bentar gua kata. Ya balik lagi. Ini nih pakai tusuk gigi. Supaya bolongannya ya nggak gede-gede banget sih. Nggak tusuk gigi. Nggak tusuk gigi. Mana? Udah itu kalian bolongin. Bolongin. Nah, untuk jarak. Ini kan harusnya ada jarak ya. Ada jarak dari sini ke sini. Ini bakal dibolongin. Kira-kira kalau di tangan gue nih, sejengkal lah. Sejengkal kalian bolongin sini. Soalnya biar seimbang. Nih, kalian bolongin. Nah, habis itu tadi ambil tali yang udah dipotong. Nih, yang udah dipotong. Nih, kalian masukin sini. Masukin. Kalian masukin sini. Sini. Kayak gini. Terus kalian ikat. Ikat. Ikat biasa aja sih. Ikatnya, habis itu baru yang bawahnya, ini yang bawahnya. Ikat juga, ikat, 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 nah ikat, dua kali aja lah, panjang kencang. Nah, udah kayak gini nih, udah kayak gini kan belum ini, belum jadi. Nah kalian ini kalian patokin kira-kira ini kan ada ini nih, ada garis nih batangnya. Kalian patokin di sini nih, tengah-tengah antar ini, cuman agak mundur segini lah, ini segini di sini nih, supaya itu tuh kalau bahasanya tuh nyantang nih segini nih. Kalau di gini nih, segini lah nih, segini nih, di sini nih. Kalian baru ikat, diikat mati. Usahain dua kali ngikatnya, soalnya suka ini dia kendor tiba-tiba. Udah deh, kayak gini. Ini jadi pas di sini. Ini di sini. Jadi pas di sini nih agak ngedeket ini, tapi jangan deket sini. Nah, habis itu setelah kayak gini, udah beres, tinggal diterbangin. Jadi sebelum kalian terbang itu biasanya di gini nih. Begini. Tengah bawahnya nih, begini-gini nih, supaya apa ya, lurus kayak gini, supaya lurus kayak gini, nggak ngebalik gitu lah ya. Ya habis itu ya barulah
kalian terbangin layar. Ya paling kayak gitu aja sih. Bagi yang belum tahu ya, tapi kalau bocah-bocah tahun 90-an pasti tahu lah main layangan kayak gimana. Apalagi namanya bocokok. Pasti kalian tahu bocokok tuh apa. Ya udah paling segitu aja vlog kali ini tentang isi kegabutan di corona, pandemi corona ini main layangan. Paling udah jangan lupa subscribe, like dan komen video ini. Yo.